Kalau sudah manis ya? Sudah. Pura-pura nggak suka. Nggak suka deh. Lainnya colek-colek aja. Sekarang apa ini? Korupsi dok, jangan 13 ya tahu tapi korupsi yang mana? Jangan 13 korupsi? Enggak, 13 jangan 13 13 dana bos yang kamu enggak paling enggak. Halo, kami kota. Ini adalah terdakwa yang saat ini sudah divonis dan tengah berkonsultasi dengan tim kuasa hukumnya untuk menyatakan terima atau banding atas putusan majelis hakim. Hingga saat ini sidang masih terus berjalan. Atas putusan tersebut, terdakwa Zainab menerima vonis dari majelis hakim. Ditahan. Yang lain masih jam. Kakak, berapa kan? 1,5. Kak, statement sedikit kak. Kak, statementnya sedikit kak, selaku JPU kak. Hari ini agenda persidangan SMA 13 pembacaan putusan. Kenapa yang diputus? Putusan dari majelis hakim itu 1 tahun 6 bulan, lalu denda 50 juta, subsidi 1 bulan, lalu uang titipan kerugian negara sebesar 254 juta itu oleh majelis hakim dijadikan sebagai uang pengganti dirampas dan dijadikan sebagai pengganti kerugian negara. Kalau menurut kita sendiri putusannya sudah sesuai atau ya, walaupun ada perbedaan antara tuntutan dengan putusan majelis hakim, tapi JPU berpendapat bahwa putusan majelis hakim sudah yang seadil-adilnya. Jadi karena baik amar tuntutan dan amar putusan tidak ada perbedaan terlalu jauh, dan pertimbangan dari JPU diambil seluruhannya oleh majelis hakim terkecuali masalah amar putusannya, jaksa penuntut umum jadi sependapat dengan majelis hakim. Oke, okay. Tadi juga ada pertimbangan dengan enggak terhadap dinas-dinas yang terkait majelis hakim.
kalau dari itu belum ada pengganti. Belum ada ya? Iya. Oh, iya. Tapi dari sisi kita akan tetap menyelidiki atau gimana? Nanti kita lihat petunjuk dari pimpinan seperti apa. Apakah terkait yang ada dinas-dinas dari yang sebelumnya di persidangan itu? Apakah perlu didalami atau tidak? Untuk terdakwa sendiri ditahan ya, Kak? Ya? Terdakwa ditahan ya? Terdakwa dan majelis hakim sependapat dengan tuntutan JPU segera dilakukan penahanan. Jadi setelahnya jaksa penuntut umum menerima petikan putusan, dari kami akan membuatkan administrasinya dan lalu segera melimpahkan ke lapas wanita. Terima kasih, Kak. Tidak lagi makannya kamu. Hai pemirsa Slipopo TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya.